sudah pernah gantian ya, tombolnya rusak. Nah, ini diganti yang biasa ya. Nah, sistemnya juga ini sudah ada tambahan sendiri untuk motor central locknya, untuk menggerakkan buka tuasnya ini. Nanti ini sudah saya siapkan tombol orinya ya. Nah, ini saya akan cek dulu ya, nanti saya bagi ke teman-teman ini pemasangannya seperti ini betul apa enggak. Jadi ini ada yang satu dipasang di ground, dan kabel biru ini ke switch ya, ke switch dulu baru ke ini disambung di sini. Nah, ini nanti benar apa enggak ya. Kalau posisi seperti ini berarti ini enggak ikut central lock mobil ya, enggak ikut alarm maksudnya. Harusnya yang betul itu ini disambung di alarm ini, harus posisi lock unlock dulu baru dia gerak ya. Kalau ini enggak ikut alarm, tapi nanti ini saya cek dulu ya, ini kabel biru ini dia positif atau ikut alarm. Tapi kalau lihat soketnya dia menuju ke wiper, dinamo wiper ini biasanya dari kontak ini, tapi nanti saya cek dulu ya, nanti saya sharing ke teman-teman. Kabelnya untuk di kanto ya, di ping ini adalah positif, kontak on ya, kemudian yang abu-abu dan coklat ini adalah ke dinamo ya. Lagi ada perbaikan tombol bagasi ya, ini sudah gantian tombolnya. Nah, kalau ini kayaknya orinya ada tombolnya, cuma tombolnya ada rusak, diganti yang biasa ini. Nah, sekarang posisinya rewel teman-teman. Ini ada gantian tambahan motor central lock ya. Kemudian ini nanti rencana saya ganti dengan yang model orinya, tombolnya. Nanti posisinya di sini ya. Ini. Tapi nanti akan saya cek dulu ya tentang sistem perkabelannya. Nanti akan saya sharing bagaimana sih sistemnya di pemasangan kali ini. Ini dipasang di sini. Di apa ini? Untuk wiper ya. Wiper ini. Nggak tahu kok masangnya seperti ini. Ini ground. Nah, ini plus. Tombolnya plus. Ini harus ada plusnya kalau ini plus ya. Ini kan masuk ground dan dikerjakan oleh nah ini motornya. Motornya ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Yudi dalam channel tutorial tentang kelistrikan mobil. Di siang hari ini saya lagi ada perbaikan mobil Kia Picanto ya. Kia Picanto itu ini tombol bagasinya trouble teman-teman. Jadi ini sudah pernah gantian ya, tombolnya rusak. Nah, ini diganti yang biasa ya. Nah, sistemnya juga ini sudah ada tambahan sendiri untuk motor central locknya, untuk menggerakkan buka tuasnya ini. Nanti ini sudah saya siapkan tombol orinya ya. Nah, ini saya akan cek dulu ya, nanti saya bagi ke teman-teman ini pemasangannya seperti ini betul apa enggak. Jadi ini ada yang satu dipasang di ground, dan kabel biru ini ke switch ya, ke switch dulu baru ke ini disambung di sini. Nah, ini nanti benar apa enggak ya. Kalau posisi seperti ini berarti ini enggak ikut central lock mobil ya, enggak ikut alarm maksudnya. Harusnya yang betul itu ini disambung di alarm ini, harus posisi lock unlock dulu baru dia gerak ya. Kalau ini enggak ikut alarm, tapi nanti ini saya cek dulu ya, ini kabel biru ini dia positif atau ikut alarm. Tapi kalau lihat soketnya dia menuju ke wiper, dinamo wiper ini biasanya dari kontak ini, tapi nanti saya cek dulu ya, nanti saya sharing ke teman-teman. Saya kontak ya di
Kunci kontaknya saya kontak, ternyata ini saya tes ada strumnya. Ya. Coba saya matikan dulu. Apakah masih ada? Ya, enggak ada. Berarti ini ikut dan kontak. Jadi untuk pemasangan seperti ini, dia enggak ikut alarm, teman-teman. Jadi ikut kontak. Jadi kalau mau buka harus kontak dulu sana. Jadi harusnya itu bukanya nanti kalau posisi mobil berhenti, kita mau buka pintunya enggak bisa, harus kontak dulu. Ini salah ya seperti ini, teman-teman. Jadi harus diikutkan kabel central lock di sana, di apa, central lock negatifnya dulu, baru nanti gerakan ini. Nah, ini dikasih positif langsung. Melepas emblem ini, teman-teman, jadi tak bisa dibuka. Ini ada skrupnya 3, 1, 2, dan 3. Ya, dilepas dulu, baru nanti tarik ke atas seperti ini. Ya, nah, kancingannya seperti itu, bautnya ada 3. Ya. Ini bisa dilepas bautnya. Ya. Ini, nah ini diganti dengan ini. Ini berapa, Man? Ya, Bikanto ini lagi perbaikan power window juga ya. Tadi setelah pasang tombol bagasi, sekarang ngecek di power window-nya sebelah kiri buntu supir. Ini kadang bisa naik, kadang tidak bisa. Jadi walaupun dari sini dan dari sana kadang-kadang itu nggak bisa. Nah, itu penyebabnya dari sini, teman-teman. Jadi ada tombolnya, atau saklarnya ini yang rusak. Ini harus dibuka kemudian dibersihkan dalamnya ya. Kalau pencetannya masih enak tadi ya, cuma dia kadang bisa kadang enggak itu ngefong dalamnya nih ya. Dalamnya nanti pintu sebelah supir juga sama ya, nanti akan saya lepas ininya, saklarnya, kemudian saya bersihkan dalamnya. Kabelnya untuk Bikanto ya, di ping ini adalah positif, kontak on ya, kemudian yang abu-abu dan coklat ini adalah ke dinamo ya, ke dinamo. Ini ya, untuk ping ini adalah positif dari kontak on.